Halo teman-teman, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang domba lokal Indonesia yang sangat super. Yaitu domba batur, teman-teman. Domba ini di kalangan masyarakat masih banyak yang menyebutnya sebagai domba merino, yang mana memang sebenarnya nenek moyangnya adalah domba merino yang masuk ke Indonesia dan dikawin silangkan dengan domba lokal daerah Batur. Dan sebenarnya teman-teman, ini di daerah Batur sana memang di daerah pegunungan dengan cuaca yang dingin sangat cocok. Dan oleh pemerintah juga sudah ditetapkan sebagai Pratmanufa baru, yaitu domba Batur. Kemudian domba ini era sekarang sudah mulai berkembang ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, tidak hanya di dataran tinggi seperti daerah Batur, namun juga bisa berkembang biak dengan baik. Salah satunya ini teman-teman, ini saya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Dampit dengan ketinggian 550 mdwl. Di sini saya mencoba untuk mengembangkan domba batur ini sebagai kebanggaan domba lokal Indonesia. Walaupun kebanyakan masyarakat juga masih menyebutnya sebagai domba merino. Bagi teman-teman sekalian di daerah Kabupaten Malang, mungkin ada yang area-area terdekat dari Dampit, mungkin bisa kita sama-sama berbagi cerita nanti di komen teman-teman. Kita bisa saling sharing bagaimana perkembangan jika ada teman-teman yang juga membudidayakan perkembangbiakan domba batur ini. Saya memelihara domba batur ini satu pasang. Dulu belinya online, umur lepas sapi. Berada di kandang saya 22 bulan sejak umur lahir. Sudah mulai beranak ini teman-teman. Kenapa saya pelihara domba batur? Karena memang kelucuannya ini sangat menggemaskan. Bisa buat hiburan juga saat kita pulang dari kebun. Jadi memang saya pelihara domba ini sistemnya hanya sampingan teman-teman. Bukan seperti peternakan besar yang skalanya ratusan ekor. Saya hanya pelihara sepasang. Dulunya juga pelihara banyak domba-domba penggemukan,
Tapi karena terkendala sulitnya suplai bibit, akhirnya saya berhenti tidak melakukan penggemukan lagi. Saya inginnya fokus mencoba mengembangbiakkan domba Batur ini.